get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I'll be Oke, sekarang kita sudah ada di SMK Nasional Depok. Kita mau memfollow up dari vlog yang sebelumnya bahwa kita akan berkunjung ke SMK untuk sharing tentang materi Data Engineering. Data Engineering. Yuk kita lanjut ke dalam. Kemarin kita sudah mengadakan kunjungan ke SMK Nasional di Depok bersama Om Welly. Nah, jadi dari kunjungan tersebut ada beberapa poin yang kita dapatkan, yaitu yang pertama adalah dalam waktu dekat Om Welly akan mengadakan workshop mini bersama tim guru dan siswa dari SMK Nasional untuk membahas tentang introduction ke data engineering, ya. Lokasinya nanti akan disponsorin oleh AWS, nanti akan disediakan tempat di co-working space. Nah, karena ini masih perdana dan masih mencari bentuk, jadi kita belum buka untuk umum dulu. Jadi nanti kita coba formatnya seperti apa, nanti setelah itu baru kita akan rumuskan format yang lebih oke supaya nanti bisa terima peserta dari umum juga. Karena tentunya nanti kita akan infokan juga bagaimana detailnya. Nah, kemudian SMK yang kemarin kita kunjungi itu dia sebetulnya tidak punya jurusan RPL atau pemrograman. Dia hanya ada jurusan teknik komputer dan jaringan, yaitu TKJ, ya. Nah, kemarin kita ngobrol-ngobrol juga, tanya-tanya tentang silabusnya sekarang seperti apa. Nah, silabus TKJ ya ternyata masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Padahal di industri sekarang sudah banyak yang mengadopsi teknologi cloud. Nah, jadi ke depannya kita juga akan coba cari yang mau sponsorin. Misalnya penyedia-penyedia cloud seperti Amazon atau Google. Kalau mereka ingin menyediakan teknologinya untuk dieksplor, teknologi cloud, sehingga para guru-guru SMK ini bisa lebih update nanti skillnya. Jadi kalau yang tadinya deployment atau setting server itu server fisik, nah kita coba akan bikinkan materinya supaya mereka juga bisa deploy ke cloud, ya. Nah, mungkin nanti ini akan kerjasama dengan komunitas yang lebih cocok, yaitu misalnya ID DevOps atau komunitas Linux dan sebagainya gitu. Kemudian untuk data engineering nanti kita juga akan coba rumuskan lagi kurikulumnya bersama Om Welly nanti bagaimana kira-kira materi yang cocok untuk siswa RPL maupun TKJ gitu. Jadi apa materi yang spesifik ke TKJ dan spesifik ke RPL. Nah, tentunya ya ini kita sambil terus-menerus diskusi, menerima masukan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya inputan atau masukan, silahkan nanti bisa bergabung di komunitas data engineering di Telegram, ada grupnya, ya.
nanti bisa dicari aja, atau nanti saya akan tulis linknya di kolom description ya. Kemudian untuk saran, komentar dan lain-lain bisa juga nanti kontak saya atau kontak Om Welly, nanti kontaknya akan saya tulis juga di kolom description. Nah demikian update dari kunjungan kita ke SMK. Nah nanti ke depan ya tunggu aja program-program selanjutnya. Mudah-mudahan ada program lain yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa kalau ada komentar, saran, masukan silahkan langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya.